Mona, ini Mona usia 5 bulan ya kawan-kawan. Jadi Mona ini seekor beruk. Jadi karakter beruk itu lebih agresif, agak galak dan lebih aktif ya daripada monyet ekor panjang. Jadi mengapa Mona itu saya rantai kawan-kawan, karena dia itu hanya nurut pada satu majikan aja. Soalnya pernah saya lepas di depan itu, ngeliat orang lain itu diserang sama dia, bahkan anak saya pun ingin digigit oleh dia nih, oleh Mona ya. Jadi lebih galak kalau beruk itu ya. Jadi untuk perlakuannya tidak bisa sama seperti monyet ekor panjang. Apalagi Mona ini kan saya adopsi ini sudah besar seperti ini, sudah 5 bulan. Gitu ya. Syukurnya cepat Mona ini beradaptasi sama saya. Cuman 3 hari dia udah nurut sama saya dia. Bahkan suka saya ajak tidur bareng ya di kamar dengan kondisi pakai rantai. Anteng dia, karakternya manja dia. Diajak tidur di dalam tuh di kasur, sangat anteng dia. Jadi ini nurutnya sama saya nih kawan-kawan. Sangat baik sama saya sih, nggak pernah gigit ya. Mungkin dia tahu tuannya ya, yang suka mandiin dia, yang suka kasih makan dia ya. Ini aja nih, saya syuting bikin konten pada malam hari ini nih, saya tutup pintu nih, dia ingin masuk. Saya tutup pintu kiri kanan untuk antisipasi dia masuk, karena kalau masuk dia pasti nyerang anak saya ini langsung dia. Mona, ngapain Mon? Malam-malam mau masuk Mon? Gak bisa, nanti akan dikejar sama kamu, digigit sama kamu. Tutup pintu aja Mon ya, di luar aja ya. Ini Mona ini saya lepas di kebun, di luar rumah pun begini, bakal balik lagi. Nggak bakal jauh kemana-mana dia, nggak bakal pergi. Jadi dia udah tahu rumahnya, sudah tahu tuannya. Galak ya beruk ini, emang lebih aktif, lebih agresif daripada monyet ekor panjang. Emang udah karakternya beruk seperti itu, galaknya, nakalnya, aktifnya. Lumayan harus ekstra ngerawatnya ini, udah sebesar ini ya. Mona, nyari apa? Hah? Nyari apa? Nyari apa, Mon? Nyari apa? Nyari apa kamu? Nyari serangga? Nyari serangga, Mon? Naik, Mon. Naik, iya naik. Awas, ada ikan aligator. Digigit kamu nanti. Ada ikan buaya itu di akuarium ya. Digigit tangan kamu putus nanti tuh, jari kamu tuh.
Dapat apa, Mon? Dapat apa, Mon? Dapat serangga. Iya. Dapat serangga. Eh, Mona ini hobi dia sama serangga ya. Waduh, doyan banget dia sama serangga. Kalau ke kebun aja dia serangga diburu sama dia, kepompong, ulet. Demen serangga dia. Ini udah jinak nih kawan-kawan. Dilepas di gini pun gak bakal pergi dari rumah dia. Kalaupun keluar dia pasti bakal balik lagi. Mana Mon, turun Mon. Mana kamu naik-naik? Hei Mon, turun Mon, gak bisa Mon. Ada listrik itu Mon. Turun Mon, ada ikan aligator Mon. Turun. Ada ikan aligator tuh, kamu kegigit, jari kamu putus nanti. Tuh Mon. Ikan aligator Mon. Waduh, hancur tuh mobil Mon, penyok Mon. Ngapain Mon? Usia 5 bulan seperti ini kawan-kawan. Waduh, aktifnya, tenaganya lumayan. Makan apa Mon? Makan apa? Mon, Mona, nyari apa itu? Tawon, nggak ada isinya itu, nggak ada uletnya. Nggak ada uletnya Mon. Mona, nih, konten dulu, masuk YouTube Mona, masuk YouTube. Mona, jadi ini saya rantai kawan-kawan, karena kalau ngeliat orang selain saya diserang sama dia. Lebih aktif bro, lebih galak ya daripada monyet ekor panjang. Nanti mungkin next video saya videoin gimana galaknya dia ke orang lain selain saya ya. Saya videoin. Jadi rantai ini fungsinya untuk antisipasi agar orang lain selain saya tuh tidak diserang oleh dia. Nyari apa lagi Mon? Naik lagi Mon. Dapat aja Mon, sarang tawon Mon. Mona. 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 Wait. Mona. Video dulu, video Mona. Kemana Mon? Mau masuk Mon, gak bisa Mon. Nanti orang rumah di dalam kamu serang. Kayak kemarin itu. Jadi untuk piara beruk itu harus siap mental, harus siap tenaga, harus siap nyali. Karena karakternya yang aktif
tenaganya yang kuat. Dan galaknya yang lumayan galak ini. Ya Mon. Turun Mon. Turun Mon. Turun Mon. Mona, turun Mona. Mona turun Mona. No, Mona turun Mona. Weh. Mona, turun. Turun. Habis ini kamu loncat ke mobil lagi tuh, penyok mobil itu kamu loncatin. Mona turun Mon. Nah, dia mau masuk kawan-kawan tuh. Aduh, takut diserang orang orang rumah itu ya kalau nggak dirantai. Kayaknya ini saya lepas karena posisi malam hari. Saya tutup pintu depan dan belakang. Mona turun Mon. Mona. Awas jangan nyebur, ada ikan aligator. Mona. Turun Mona. Weh. Oh, lihat tuh, bro. Tuh lihat tuh, bro, berusaha buka pintu. Berusaha buka pintu dia naik tuh. Hey, Mona turun. Turun Mona turun. No. Oh, dia naik ke atap ini pengen masuk. Berusaha masuk kawan-kawan dari situ ya. Aduh, tapi untung listriknya ini udah saya matiin dulu tadi. Saya cabut biar enggak bahaya ya buat rumah ataupun buat dia, buat si Mona. Tuh ya, inilah karakter buruk ya kawan-kawan. Aktifnya sangat luar biasa. Turun Mona. Turun, turun. Nah, ya udah turun, turun enggak bisa. Turun Mona. Turun, turun. Ayo turun. Turun sini Mona, turun, turun.